Selamat pagi. Dan selamat bertemu kembali dalam acara renungan harian dari HGP Lubaja. Hari ini tanggal 26 Februari 2021. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita renungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan, mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia Tuhan yang memberkati dan memberikan kami kekuatan, sukacita pada pagi hari yang cerah ini. Firman-Mu yang akan kami dengar kiranya menjadi kekuatan kami untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita, renungan untuk hari ini yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28, begini firman Tuhan. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Jika Tuhan berfirman kepada kita hari ini, supaya kita mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita, maka dari itu kita dapat memahami bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan adanya permusuhan dan hidup saling membenci. Tetapi biarlah manusia itu hidup untuk saling mengasihi. Dalam perjanjian lama Tuhan juga telah mengaturkannya kepada umat Israel dengan berkata, janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang yang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 18. Hidup mengasihi Tuhan tidak terpisah dari hidup mengasihi sama manusia. Kasih kepada sesama manusia adalah buah dan penampakan kasih kita kepada Tuhan kita.
nilai kasih itu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia itu adalah sama. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihanilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Pada zaman kita sekarang ini barangkali kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Tentu kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi musuh dan melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang membenci kita. Di mana hanya kekuatan Tuhan yang dapat kita andalkan untuk melakukan hal itu. Marilah kita semakin dekat kepada Tuhan, agar kita bisa dapat mengasihi sama kita sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami untuk melakukan kasih yang Tuhan telah ajarkan kepada kami, agar kami senantiasa melakukan dan mempraktikkan kasih itu sebagai orang-orang yang percaya yang telah Kau pilih dan Kau panggil menjadi anak-anak-Mu, pewaris kerajaan sorga. Kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan hal itu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita terus melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan mengambil jarak agar kita terhindar dari virus COVID-19. Shalom, selamat pagi untuk kita seluruhnya.